balik lagi bersama gue Lihan. Dan kali ini Honor of King collab sama pemain basket guys ya, Stephen Curry. Kemarin di Malaysia ada sama Lee Chong Wei ya, pemain badminton. Sekarang sama pemain basket ya, Stephen Curry. Sebenarnya mereka juga pernah collab sama Messi ya. Ntar kita bakal review ya kali skin Messinya ya. Dan gue nih baru tahu gara-gara videonya Dinosaur. Kan gue baru bangun ya, terus gue ngeliat YouTube. Apaan nih? Gila, collab sama Stephen Curry. Kita langsung aja lihat trailernya guys ya. Ini dari YouTube-nya Dinosaur. Tiba-tiba banget kan? Gue juga gak tahu sih berita karena gue gak ngikutin gitu kan. Kayak news-news yang ada di Weibo gitu, gue gak terlalu ngikutin banget. Tapi Stephen Curry guys, pemain basket jadi skin Pangu. Jadi kayak belum rilis di global ya, karena Pangunya tuh belum rilis di global. Mungkin ntar bakal masuk global kalau Stephen Curry. Masa ya enggak, masa di lock region gitu kan? Harusnya enggak kan? Nah ini ada trailernya gitu kan. Jadi pemain basket, anjir tangannya kayak tangannya Asura tau gak lu? Ada tangan bayangan, ntar kita bakal review guys ya buat skinnya. Ini gratis juga, ntar eventnya bakal gue kasih lihat buat lo yang mungkin main di server China atau mungkin mau main di server China biar bisa dapetin skin gratis ini guys. Stephen Curry, anjay, 3 point gak tuh? Ini di luar Nurul guys. Kolebe sama Stephen Curry anjir. Yang Messi sih, gue penasaran yang Messi guys. Karena Messi itu skin aib bro. Gue belum pernah lihat ya buat skin Messi ya. Gue cuma ngeliat kayak entrance-nya doang. Tapi gue gak pernah nge-review skinnya kalau Messi. Jadi ntar bakal kita lihat aja ya. Ini juga first impression gue nih buat nge-review skin Messi. Mumpung pengen gue coba gitu. Pengen gue coba tapi sayang gitu skin Messi itu. Karena burik. Tapi ini buat Stephen Curry-nya kayak bagus guys. Karena dia jadi gede gitu ya badannya. Di in-game tuh jadi segede itu ya buat si Stephen Curry-nya. Nah kayak begini ya, kayak di in-game tadi kan bola basketnya jadi kayak di tamengnya. Nah kita langsung aja nih review skinnya. Ini si trailer gitu doang ya buat si Stephen Curry ini. Jadi kita langsung aja ngeliat di in-gamenya. Cara dapetinnya gratis guys ya. Jadi tinggal nyelesain misi aja nih. Dimana nih misi bakal gue kasih tahu ngapain aja. Ini cuma ini doang ya, share-share doang ya. Dimana lu tuh kalau misalkan punya tanda orang di sini nih, ini bisa dikumpulin dari kalian main ya. Jadi kalian login dapat 3, terus kalian main di sini dapat 2. Terus habis itu kalian bisa main lagi nih, ada beberapa game nih ya. Kayak di bawahnya nih main 2 game, 4 game, 6 game bakal dapat lagi sampai ntar totalnya ini 1128 ya. Karena kalau misalkan kalian itu ngumpulin semuanya nih, per orang itu kan bisa buat 1 2 3 4 nih ya, ditukarin jadi 6. 6 barang gitu kan. Ntar bakal jadi kayak 10 api guys. Nah, ini per 100 api ya bakal kehitung di sini guys. Ini gue baru 90 ya. Ntar kalau misalkan udah 1128 kalian bakal dapat Stephen Curry-nya sama tanda tangannya. Menggokil nggak itu? Jadi kita langsung lihat aja buat hero-nya itu Pangu teman-teman ya. Dan Pangu tuh yang mana ngap? Pangu yang mana ngap? Itu tuh biasanya dipakai di jungle ya si Pangu ini ya. Nah ini si Pangu guys. Nah ini hero aslinya guys. Buat si Pangu. Ini gue pakai skin deh. Ini ya buat hero aslinya guys ya. Yang warna oranye ini ya. Nah ini buat Pangu. Kalau misalkan dia pakai skin Stephen Curry, itu bakal kayak gimana? Bakal gua kasih lihat. Ini jarang dipick sih guys. Gue udah jarang lihat orang tuh ngepick Pangu. Mungkin gara-gara ini hero udah jarang dipick banget. Makanya sekarang itu nongol nih skin Stephen Curry. Ini entrance ya. Lumayan banget sih buat skin gratis gitu kan. Apalagi ya berefek gitu kan. Nah ini bentukannya buat Stephen Curry. Kita langsung aja cek di in-game teman-teman ya. Gila, bisa-bisanya collab sama pemain basket guys. Kita nggak dapat ya? Siapa kayak gitu? Kayak Taufik Hidayat kayak guys. Pemain bulu tangkis, bulu gede banget coy. Jadi gede banget ya, jadi kayak bukan Stephen Curry sebenarnya. Kalau di in-game bentukannya kayak gini guys. Karena dia badannya gede banget bro. Stephen Curry kan kecil ya. Yang mainnya timbak-timbak bayi kan. Dia kan 3 point 3 point kan. Tapi di sini badannya jadi gede banget guys ya. Buat Stephen Curry ini jadi kayak Shaquille O'Neal bro kalau misalkan begini bentuknya. Karena berotot parah ya. Ini buat basic attack-nya bro. Nah, dia punya stack gitu ya. Kalau misalkan stack udah full, dia bakal kayak gini guys, mukulnya guys. Tuh, apakah berubah jadi tangan gitu ya kayak Asura yang tadi gue bilang tadi ya. Kalau misalkan kalian pernah main game Asura guys, Asura Wrath ya yang ada di PS3. Nah, kayak gini nih tangannya nih ya. Terus ki satunya maju kayak begitu. Bentar, cooldown gue matiin dulu. Net kayak gitu guys ya. Set. Ngedes gitu guys. Buat skill satunya. Ini skill duanya. Buset dibogem bola gitu guys ya. Agak aneh sih emang sih. Dibogem bola gitu ya. Ini ultinya kalau misalkan stack-nya 0 bakal kayak gitu. Nah ini kalau misalkan full nepok gini lebih nyala aja gitu ya.
kayak biasa aja sih, tapi gratis guys. Kalian menurut kalian bagus guys? Apa nih skin-skin olahraga ini yang paling bagus kayak Lee Chong Wei deh guys. Kayak menurut gue nih skin Curry-nya biasa banget, masa bola jadi banyak gini? Oke lah, pemain basket gini kan efeknya diniatin dan ini gratis gitu teman-teman ya guys ya. Jadi nggak boleh protes guys. Kali kalian main di CN, ini kayak star skin epic teman-teman. Jadi gak ada efek recall-nya buat si Stephen Curry ini. Lompat gitu dia. Oh lompat gini guys. Tapi dia nggak ngedang gitu guys. Bener-bener kayak lompat apa namanya, pakai kapaknya gitu guys. Tuh. Nah ini ngedes kalau misalkan dia lagi era game mode gitu kan. Coba skill 2 nya kalau misalkan lagi nggak ada ini sama aja ya bro ya. Sama aja bro ya. Oke kita bakal langsung lihat aja buat si skin Messi guys. Angkara Messi. Ini skin aib guys. Gue gak pernah ngeliat sama sekali. Gue cuma ngeliat entrance gitu. Gue kasih unjuk nih. Weh kalau P itu ada skin Messi gitu. Cuman kayak, oh emang iya bang ada skin Messi bang. Ada bro. Tuh lihat tuh ya. Wajahnya guys sebelah kiri guys. Udah kalian udah seneng dengan skin Bruce Lee kan? Tapi ada skin Messi bro. Ngap Messi, mukanya sih ngap Messi banget tuh. Aja. Ngap Messi banget cuy. Aduh aneh banget Messi guys tuh. Jadi biru gitu singanya. Kita bakal langsung liatin game aja guys. Seburuk apa skin ini bro? Seburuk apa skin Messi ini ya? Karena emang skin Messi ini sama sekali gak pernah gua cek guys. Dia bentuknya bakal gimana, bolanya di mana, gua gak tahu bro. Gak mau nyari tahu gua. Karena ini adalah aib ya. Aib dari Honor of King ada skin Messi. Gua bakal kasih lihat ke kalian dan gua juga bakal lihat sendiri teman-teman ya. Kayaknya sih lemparan skill ini ya sih kan dia jadi range attack gitu kan. Dia bakal jadi bola kan? Beneran bola, cuy. Beneran bola, cuy. Skill 1. Beneran bola, coy. Skill 2. Efeknya sih diniatin gitu. Tetap bagus gitu efeknya, guys ya. Cuman kayak aneh banget play jadi Messi, bro. Oke. Abis itu kita ultinya, guys. Jadi singa biru, teman-teman ya. Harimau biru, tapi ini singa sih. Jadi begini coy. Kuring sih, kuring guys ya. Buat angkara Messi, angkara Messinya kuring bro ya. Coba buat lucu-lucuan sih bro. Ini buat lucu-lucuan oke sih bro. Si Messi ini ya. Ya buat lucu-lucuan boleh lah. Ya satu lagi tuh Marco Polo guys yang bola guys. Menembak pintar juga ada sih di China sih. Cuman gue gak tahu sama siapa kolabnya bro. Cuman ini buat angkara Messi gak ada ini juga ya. Kagak ada efek recallnya. Next satunya itu Marco Polo guys. Marco Polo tuh kagak ada efeknya. Cuman gue kasih bentuknya aja ya buat si Marco Polo ya. Marco Polo tuh juga bola dia. Yang singkat gue ya, yang gue punya ya. Soalnya Marco Polo tuh gue punya kan. Nah. Jadi king ya Marco Polo ya. Entah nih gak collab guys. Cuma pakai baju bola doang. Cuman gue yakin juga kalau udah ada skin-skin blast sama ada skin ini, buat apa lu pakai skin ini jir? Ini gue karena gak ada skin guys. Ini karena gue gak ada pilihan skin ya. Makanya gue pakai skin Marco Polo yang ini teman-teman ya. Karena yang gratisan ini doang guys, Marco Polo ya. Ya udahlah guys ya. Ini adalah Marco Polo Mohawk ya teman-teman ya. Gimana nih efeknya kagak ada guys, cuma berubah warna doang tuh. Kayak berubah warna dari skillnya ya. Jadi gak ada alasan buat kalian pakai ini guys. Cuman gue dari dulu sih emang gak pernah suka guys skin bola guys, sumpah guys. Mau di game apapun gitu ya. Dari game sebelah juga OV lu kan ada skin-skin bola gitu kan. Gak pernah gue pakai guys. Karena seburuk itu guys skin-skin pakai jersey bola ini ya. Cuman kurang lebih itu ya guys dari gue hari ini. Karena gue gak bisa bikin konten lama-lama ya. Anak gue sakit bro, jadi gue harus ke dokter nganterin anak gue. Ya mungkin itu dari gue, thank you banget udah nonton. Jangan lupa buat di like, share, dan juga subscribe. Thank you nonton, sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.